Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di acara Textbook Reading Insight. Terima kasih kepada dokter, dokter Tedia Priyawan, spesialis berdasarkan konsultan yang telah menginisiasi men men acara Textbook Reading ini. Neurotrauma Nyaratra, Textbook Reading Marathon ini merupakan hasil kerjasama uh, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, dengan divisi neurotrauma ilmu berdasar versus dan Rumah Sakit Islam Timur Sari. Saya, Saddam Hussein Saputra, di sini akan menampilkan section baru, lanjutan dari section yang kemarin, yaitu section 2, tentang investigation of the central and the peripheral nervous system, yang akan disampaikan oleh Dr. Imran Harsal Kamal dan Dr. Molina Agustin. Untuk pertama, saya beri kesempatan kepada Dr. Imran Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Dokter Sadam. Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat malam Dokter Dokter Tedi sebagai sebagai chef sebagai kami. Pada saat kali ini saya dan rekan saya Dina akan mempresentasikan terkait bab 2 dari buku Lindsay yang berkaitan dengan investigation to the central nervous central peripheral nervous system. mungkin kita semua perlu tahu bahwa bab ini itu tidak secara dalam membahas terkait teori aplikasi aplikasi klinis dalam tingkat yang sophisticated ya menurut saya tentang pemeriksaan pemeriksaan penunjang pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer tetapi bab ini lebih sebagai outline atau mengulas kembali pemeriksaan pemeriksaan yang ada dan kegunaannya mungkin yang terupdate dengan keilmuan yang paling baru. Di sini bukan artinya perannya tidak penting ya, walaupun hanya outline, tapi di sini kita mengulas kembali untuk mengetahui pemeriksaan-pemeriksaan apa yang ada sehingga kita sebagai seorang bedah saraf bisa lebih tahu apa yang harus kita periksakan untuk pasien kita, kapan dan apa saja yang penting untuk diperiksakan saat ini dan mungkin apa yang belum perlu diperiksakan. Kali ini saya akan membahas terkait uh, skull x-ray hingga sebab elektroencephalography dari buku Neurology and Neurosurgery Illustrated oleh Kenneth W. Lindsay, Ian Bone, dan Geraint Fuller. Pertama-tama, hal yang paling simple atau paling basic dalam sebab ini yaitu adalah skull x-ray. Kita tahu skull x-ray merupakan uh, foto, Ronson, uh, atau foto polos Ronson yang menggambarkan kondisi tengkorak manusia di sini juga tergantung kegunaan dan tujuan seorang bedah syaraf meriksa penunjang pasien. Sekaligus, ini memiliki beberapa jenis view. Di sini view yang paling standar dikatakan oleh bukunya adalah tiga, Itu lateral view yang ada di bawah kanan, kemudian posterior anterior view, dan juga tahun Apa beda posterior anterior dan tawn? Tawn sendiri ini memiliki proyeksi yang lebih uh, lebih tinggi sudutnya antara kepala dengan tempat berbaringnya kepala yaitu 30 derajat. Terus kemudian film ditaruh di belakang, di sisi posterior, sedangkan pada posterior anterior, seperti layaknya pada foto-foto toraks PA itu film diletakkan di sisi anterior dari wajah. Di sini bisa kita lihat dari gambar yang ada bahwa apa yang simpel ya pada lateral view di sini kita bisa melihat adanya middle meningeal vessels marking yaitu merupakan indentasi pada tabula interna akan tempat bersandarnya arteri arteri middle meningeal setelah itu pineal gland juga dikatakan bisa tampak bila ada kasus pineal gland yang calcified yang dibantu dengan identifikasi pada foto skalateral dan ada dalam suture serta lainnya. Selain itu pada view poster anterior ini dikatakan bahwa baik untuk mengintegrasi frontal sinus dan juga sutura sagittalis atau struktur-struktur yang misalnya seorang belajar ingin melihat hubungannya dengan struktur-struktur yang ada di midline yang penting seperti sinus. Selain itu pada tonus view ini karena adanya proyeksi yang lebih yang berbeda nih kita bisa mengidentifikasi struktur lainnya seperti pineal gland sehingga tidak terhalang oleh frontal sinus dan lainnya serta foramen magnum. Bisa kita lihat pada skala x-ray ini hal-hal yang bisa dilihat. Yang pertama paling umum ya karena x-ray itu paling baik untuk mengidentifikasi jaringan tulang tentu dengan penetrasi yang sesuai ya. Itu kita bisa melihat ada bone erosion, ada misalkan fistulasi fossa di mana adanya kegan tumor atau massa yang bisa mengganggu integritas tulang serta multiple myeloma yang langsung ada kelainan pada tulang itu sendiri. Selain itu ada bone hyperostosis pada meningioma dan page disease. Selain itu ada kalsifikasi-kalsifikasi yang abnormal seperti contohnya pada meningioma, craniopharyngioma dan dinding aneurisma. Selain itu midline shift dikatakan bisa didapatkan melalui secara tidak langsung mengidentifikasi pineal gland. Tetapi dengan secara pineal gland ini harus calcified karena kita tahu X-ray kurang baik untuk mengidentifikasi jaringan uh, lunak sehingga bila adanya pasien uh, yang mengalami pineal gland yang calcified ini bisa membantu seorang ahli bedah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya midline shift. Selain itu tanda-tanda dari peningkatan uh, increased ICP itu adalah contohnya erosion dari klinoid posterior yang tampak pada foto uh, lateral skull. Selain itu juga dikatakan pada uh, literatur lainnya adanya tanda-tanda copper beaten sign uh, pada tanda skal X-ray lateral. Selain itu dari konfigurasinya sendiri atau uh, craniometric points itu bisa diidentifikasi seluruh seperti platibasion dan impresi dari basilar. Ini view-view lainnya yang dikatakan bisa membantu uh, untuk seorang ahli besar mengidentifikasi yang diambil dari literatur lainnya. Seperti contohnya submento Vertex View, dikatakan bahwa view atau proyeksi ini berguna untuk mengidentifikasi adanya gambar-gambar uh, patologis dari uh, kasus ruda paksa atau trauma, atau hal-hal lainnya yang uh, bisa ditangkap dari gangguan integritas dari struktur-struktur basis kranii, yang terutama melibatkan foramen ovale, foramen spinosum, dan sinus-sinus venoid. Selain itu, pemeriksaan yang lebih canggih setelahnya, yang masih menggunakan modalitas X-ray, yaitu adalah CT scan. Kenapa saya bilang masih menggunakan modalitas X-ray? Karena kita tahu CT scan sendiri bekerjanya adalah serupa dengan X-ray, tapi bila X-ray itu merupakan suatu proyeksi yang hanya dilakukan sekali dan secara dua dimensi, CT scan ini bila kita bayangkan ini pasien ditidurkan di sebuah tabung yang terdapat terdapat film proyeksi di satu sisi dan di sisi seberangnya adalah penerima image-nya. Di sini sistem X-ray sendiri dia berputar secara helical sehingga foto dari tiap sisi kepala secara melingkar itu diambil foto oleh suatu mesin yang sudah terotomatisasi sehingga dapat memberikan yang ternyata gambaran piksel atau dua dimensi menjadi istilahnya suatu voxel atau blocks of tissue. Pixel sendiri pada X-ray itu akan didapatkan uh, sebuah gambaran did terdigitalisasi itu secara dua dimensi pada suatu potongan tertentu yang dua dimensi juga seperti potongan koronal, aksial, atau sagittal. Nah sehingga dari tiga dimensi proyeksi itu akan terbentuk suatu uh, unit kotakan ya bisa dibayangkan itu yang merupakan istilahnya adalah voxel atau blocks of tissue yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelainan-kelainan dan patologi dari struktur pada kasus ini kepala pasien. Scan-scan rutin yang umum dilakukan tiap slice itu adalah setebal 3 hingga 5 mm. Tetapi eh, pada mesin-mesin lainnya yang lebih canggih itu bisa hingga 1 sampai 2 mm untuk mengidentifikasi patologi-patologi yang lebih detail dan lebih eh, tajam. Di sini bisa dilihat kegunaan CT scan pada uh, kepala pasien yang ada pada sisi kanan. Di sini harus diketahui bahwa pada CT scan proyeksi aksial yang optimal itu adalah orbitomietal, uh, itu adalah menurut bidang itu. Di sini bisa dilihat uh, itu sendiri adalah bidang dua dimensi yang menyinggung adalah uh, meatus akustikus meatus externus dan juga orbit atau bisa ada juga yang menyebutkan sebagai kantus lateralis. Karena berdasarkan karena ada, karena posisi otak sendiri yang mungkin tidak fix tegak lurus dengan bidang datar atau lantai bumi, otak itu terletak sedikit condong ke arah posterior sehingga slice yang paling baik yang bisa menggambarkan struktur-struktur otak secara fisiologis itu adalah bidang orbitometer ini bisa kita lihat dari tiap slices ini akan digambar akan didapatkan suatu potongan dua dimensi bentuk axial cut yang berguna untuk kita identifikasi contoh-contoh yang penting pada CT scan sendiri adalah sulcus-sulcus cerebri, falx cerebri, kemudian lobus-lobus otak yang penting seperti frontal lobe, parietal lobe dan sebagainya, kemudian struktur-struktur ventrikel yang sering kali terjadi sering kali memberikan gambaran abnormal pada pasien-pasien berdarah yang perlu untuk kita evaluasi untuk menentukan penanganan selanjutnya. Selain itu cerebellum dan sebagainya. Memang CT scan sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jaringan lunak sebagus pemeriksaan yang lebih canggih lainnya seperti MRI, tetapi hal ini memiliki keuntungan di mana pengambil gambar CT scan itu cepat dan bisa dapat cukup informatif untuk menyampingkan hal-hal yang mungkin darurat perlu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, karena di awal kita sudah menyinggung bahwa X-ray itu baik untuk menginterpreksi jaringan-jaringan tulang, pada CT scan daerah spine, itu juga kita bisa mengevaluasi kondisi-kondisi spine pasien. Seperti pada kasus yang ada di gambar di kiri ini, CT cervical. Di sini didapatkan bahwa diskus cervical sendiri ini menekan suatu side corda spinalis ke arah satu sisi lainnya. Selain itu di sini selayaknya myelografi pada X-ray polos, CT scan juga bisa menggambarkan adanya myelografi yang walaupun mungkin tidak sebagus MRI ya untuk mengevaluasi kondisi mielum sendiri in relation to the bone itself. Di sini boleh to evaluate bony aspects of the spine, canal, intervertebral foramen, dan protrusio dari diskus. Di sini setelah kita tahu apa saja gambaran CT scan yang kita bisa dapat. Kita bisa menginterpretasi hasil dari gambaran kranial CT scan. Pertama dari uh, luar dahulu itu bisa kita lihat uh, densitas tulang, uh, maaf uh, jaringan jaringan lemak dan jaringan jaringan lunak yang ada di luar tulang dahulu. Setelah itu baru jaringan tulang. Di CT scan sendiri kita bisa memainkan penetrasi, selayaknya pada foto X-ray polos itu untuk memain uh, untuk mengevaluasi suatu hal yang istilahnya adalah window. Di sini kita ketahui ada brain window dan bone window. Sehingga untuk mengevaluasi bone kita bisa meningkatkan penetrasi. Sedangkan untuk mengevaluasi jaringan bone kita brain kita bisa menurunkan penetrasinya. Di sini ventricle kita bisa mengevaluasi ukuran, posisi, adanya kompresi, kemudian adanya perluasan atau penyempitan dari sulkus-sulkus kortikal dan visura otak yang penting, satu, pada basis krani dikatakan apakah ada hiperostasis, selisih-selisih osteolitik, dan lainnya. Selain itu adanya lesi lesi multiple yang bisa muncul karena ada tumor, abses, granuloma, serta trauma. Selain itu di sini harus dipahami bahwa pada CT scan, densitas suatu gambaran voxel tadi itu menggambarkan informasi apa yang butuh kita dapat. Seperti contohnya pada kasus darah itu memiliki densitas yang tinggi dalam artian densitas di sini memberikan gambar yang lebih ke arah warna yang terang atau putih. Di sini high density itu menggambarkan kasus-kasus seperti darah, kalsifikasi akan tumor, malformasi arteriovenosa dan hamartoma. Selain itu kalsifikasi dari penyakit juga bisa. Selain densitas-densitas yang rendah menggambarkan adanya cairan yang berlebih itu bisa berupa infarction, tumor, abses dan sebagainya. Di sini kita bisa tahu bahwa efek massa yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien DRD, misalkan trauma, itu bisa dievaluasi melalui adanya midline shift, ventricular compression, dan obliterasi dari sisterna basalis. Kita berangkat ke pemeriksaan yang lebih canggih satu langkah ke depannya, yaitu yang mungkin kita sudah tahu semua ya, magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging sendiri dari istilahnya adalah pemeriksaan radiologis yang menggunakan modalitas magnet dan gelombang suara. Jadi di sini adalah eh, diagram simplified akan bagaimana cara kerja sebuah MRI untuk bisa memproyeksikan suatu gambar radiologis yang berguna eh, secara klinis bagi seorang ahli radiologi. Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa eh, seluruh struktur yang ada ya bukan hanya tubuh manusia, itu terdiri dari proton-proton atom yang paling simpel sendiri adalah atom hidrogen yang memiliki satu proton. Di sini dikatakan saat sebuah Pertama kita tahu bahwa proton itu mengitari dari nukleus sebuah atom secara acak. Dia tidak beraturan, tetapi saat diberikan atau diposisikan pada sebuah medan magnet, proton-proton yang berputar ini akan mengalign atau mengat... bukan mengatur ya, tapi diatur dalam suatu posisi yang homogen tergantung struktur-struktur yang samanya. Jadi ini bisa dilihat bahwa pada individual proton yang tadinya dia mengacak arah putarannya dengan adanya magnetic field, dia sedemikian rupa akan diposisikan sehingga arah putarannya menjadi satu bidang. Pada kasus ini yang dilihat adalah bidang transversnya, yakni yang tegak, maaf, yang sejajar dengan dua bidang magnet yang ada di samping-sampingnya. Dari sini bisa, bisa dilihat bahwa uh, ada suatu uh, waktu antara uh, yang dibutuhkan suatu atom-atom tersebut pada sebuah magnetic field untuk mengelain aliran uh, proton mereka sampai dia balik kembali ke posisi serupa. Di sini dikatakan ada pada T1 dan T2, kita yang nanti kita ulas lebih lanjut uh, ada namanya spin lattice relaxation. Ini depends on the time taken for the protons to realign themselves with the magnetic field and reflects the way the protons interact with the lattice of surrounding molecules. Nah, kalau itu pada proton-proton secara individual bisa dilihat pada grafik di bawahnya, proton-proton yang banyak tersebut akan uh, mengalign dalam arah yang sama. Sedangkan pada T2 dia akan uh, mempresentasikan suatu informasi yaitu spin spin relaxation yang uh, Informasi ini juga dapat diinterpretasikan in, uh, secara digital dan memberikan informasi terkait seorang ribdas syaraf jaringan apa yang ada di situ jaringan kelainan apa dan apa yang harus dilakukan terkait info tersebut. Kemudian di sini sendiri uh, hasil, uh, cont beberapa contoh hasil dari gambaran MRI pasien bisa kita lihat bahwa uh, ada sequence sequence uh, pada MRI tergantung uh, informasi apa yang kita butuhkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada misal T1 itu dia melihat spin lattice relaxation time sedangkan pada T2 itu melihat ke spin to spin relaxation time. Sehingga karena fenomena tersebut pada T1 bisa kita lihat bahwa relaksasi waktu yang lebih lama itu akan memberikan hipointensitas atau warna yang hitam. Di sini harus kita bedakan istilah penggunaannya untuk untuk penyetaraan pembahasan bahwa pada MRI sendiri kita menggambarkan suatu uh, terang atau gelapnya warna jaringan itu melalui kata intensitas. Dalam artian hipointensity, hipointens itu lebih karena gelap atau warna hitam, sedangkan hiperintens atau itu lebih ke arah putih atau ke warna terang. Di sini dilaporkan bahwa dikatakan bahwa dengan adanya gadolinium, sebuah uh, substance yang umum digunakan pada MRI itu akan memberikan uh, sebuah gambaran yang bisa mengkontras jaringan di sekitarnya pada pemeriksaan T1. Kenapa? Karena pada T1 sendiri gadolinium ini dapat membantu uh, merendahkan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah uh, spin lattice redox sehingga uh, se yang kita tahu tadi waktu yang lebih panjang itu akan memberikan gambar hipointensitas tapi karena dishorten shorten oleh gadolinium dia akan memberikan warna yang lebih hiperintens. Hal ini berguna untuk seorang lebih dasar mengidentifikasi ada lesi-lesi yang uh, menyengat kontras seperti tumor, abses, infeksi, dan sebagainya. Di sini kita lihat uh, ada beberapa contoh dari view aksial dari potongan MRI kepala, agital, view sagital, view cervicomedullary junction, dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa keuntungan MRI ini dapat uh, secara langsung mengevaluasi tiap bidang. Selain itu, beda dengan CT scan yang menggunakan cairan radiasi X-ray. Ya. Di sini MRI menggunakan magnet yang tidak memiliki radiasi ionizing, yang dikatakan juga memiliki potensi onkodinik pada jaringan yang sehat. Kemudian MRI sendiri lebih memiliki fungsi yang lebih baik baik untuk mendeteksi tissue changes atau gangguan kelainan atau perubahan pada jaringan-jaringan lunak dibandingkan dengan CT Scan. Tetapi kerugiannya sendiri ini thickness atau ketebalan dari potongan hasil pemeriksaannya ini tidak bisa sedemikian rupa sampai setajam itu setajam CT Scan. Kemudian untuk identifikasi jaringan tulang ini juga tidak sebaik CT Scan. Kemudian pasien-pasien yang harus menjalani pemeriksaan secara lebih lama dibandingkan CT Scan itu ada potensi mereka mengalami klaustrofobia dan takut atau tidak tenang akan saat dilakukan pemeriksaan. Dan pasien-pasien yang menggunakan implan-implan ferromagnetik dalam arti ferro itu logam pada konteks ini dan mungkin itu yang dapat ditarik dengan gaya magnet itu akan bisa mengganggu hasil pemeriksaan karena adanya artefak atau lebih buruk lagi itu mengganggu saat pemeriksaan karena fragmen tersebut bisa bergerak. Ini beberapa gambaran hasil pada MRI dan interpretasinya kita bisa tahu pada cairan CSF, sisi T1 akan memberikan gambaran yang hipointens, sedangkan T2 sebaliknya akan memberikan gambaran hiperintens. Kemudian pada ischima, dima, di bisa kita lihat di grafik ini. Sedangkan pada meningioma sendiri itu bisa dikatakan gambarannya bisa isointens bila tidak didapatkan pemberian kontras. Selain itu, pada pusat-pusat yang sudah lebih canggih, ya, MRI itu bisa digunakan untuk kondisi-kondisi yang darurat di instalasi rawat darurat. Ini dikatakan bahwa MRI bisa digunakan untuk mengevaluasi perdarahan intrakranial atau intraserebral dan bisa membantu mendeteksi perdarahan ini sudah berapa lamanya. Seperti contoh, pada kasus hemorrhage hiperakut hemor intraserebri, pada waktu 0 sampai 2 jam pasca perdarahan pada gambaran T1 dan T2 dia akan memberikan gambaran yang berbeda yang satunya slide hypointense yang satunya slide hyperintense. Sedangkan bisa dilihat sini sering berjalannya waktu baik pada T1 maupun T2 dia akan memberikan gambaran perubahan yang mungkin bisa dikatakan tidak memiliki pola ya, tapi tidak adanya pola ini dapat memberikan gambaran yang lebih tajam untuk mendeteksi berapa jam pasca perdarahan sedang uh, dalam kondisi realnya di kondisi intrakranial pasien ini telah mengalami stroke-nya. Karena ini sendiri dapat membantu menentukan penanganan yang optimal untuk pasien ke depannya. Hal ini disebabkan oleh uh, adanya substance-substance yang berbeda secara mayoritas pada tiap jamnya. Seperti contohnya pada perdarahan akut, oksihemoglobin intraseluler itu paling banyak sehingga memberikan gambaran demikian. Kemudian dua jam setelahnya akan didominasi oleh deoksi hemoglobin karena oksigen yang lepas dari hemoglobinnya dan sebagainya hingga akhirnya hemosiderin dan ferritin yang mendominasi area yang mengalami hemorrhage. Selain itu MRI dapat mengevaluasi atau karena teknologi yang memadai dapat mengevaluasi gambaran-gambaran lainnya yang disesuaikan untuk mengidentifikasi patologi yang ingin dicari atau ingin dideteksi. Yang paling umum mungkin kita semua telah tahu adalah MR angiografi, dalam artian pembuluh darah di sini dapat memberikan gambaran yang khusus ya, dari pemeriksaan MRI dibandingkan jaringan sekitarnya, sehingga digitalisasi dari mesin MRI itu akan mengiluminasi, if you will, gambaran pembuluh darah tersebut, sehingga kita bisa lebih mengidentifikasi atau mendelianasi dari gambaran pembuluh darah tersebut, mengidentifikasi adanya kelainan atau tidak. Selain itu di sini ada sebuah istilah namanya diffusion weighted. Kita pahami bahwa pada sel yang normal difusi air atau H2O itu akan berjalan secara baik-baik masuk maupun keluar. Tetapi pada sel-sel yang telah mengalami nekrosis misalnya atau iskemia cairan yang masuk dan keluar itu akan mengalami gangguan karena adanya gangguan integritas dinding semipermeable dari tiap sel sehingga di sini dikatakan akan terjadi pada sel-sel nekrosis di sebuah restriksi dari difusi. Dalam artian adanya gangguan dari mobilitas cairan baik masuk maupun keluar sel. Hal ini akan memberikan akan memberikan gambaran spin to spin dan spin to lattice relaxation time yang berbeda ya dengan jaringan sekitarnya. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh MRI dengan sequence diffusion weighted imaging atau DWI untuk mengidentifikasi ada sel-sel yang uh, sudah mulai mati. Seperti contohnya adalah pada kasus stroke yang hiperakut mungkin pada CT scan itu iskemik ya dalam hal ini itu yang mungkin pada CT scan belum ketahuan, belum uh, terdeteksi. Selain itu ada istilah namanya perfusion weighted MRI atau PWI. Di sini dikatakan bahwa uh, pada pembelian kontras pada jaringan-jaringan yang setelah mengalami hipoperfusi akan ada sebuah delay dari contrast arrival dan konsentrasi yang berkurang pada area tersebut. Hal ini bisa membantu kita untuk menginterpretasikan adanya gangguan hipoperfusi pada area otak tersebut karena sebuah kondisi patologis yang sudah ada. Di sini dikatakan bahwa bedanya antara PWI dan DWI itu dapat merefleks dysfunctional salvageable tissue dalam artian pada suatu gambaran di PWI yang uh, hipoperfusi atau tidak, itu lebih bisa menggambarkan kita apakah sebuah jaringan ini masih salvageable atau tidak. Kemudian ada juga istilahnya yang namanya functional MRI, di mana di sini uh, MRI imaging-nya memanfaatkan adanya supply dan demand uh, dari oksigen, uh, maaf, maksudnya demand itu adalah penggunaan uh, nutrisi atau oksigen dari sebuah jaringan, dan suplai yang ada. Di sini bila ada ketidakseimbangan, misalkan satunya terlalu, misalkan pada kondisi otak tersebut sedang digunakan, di mana demand akan meningkat, seperti contohnya pada gambaran ini, saat seorang pasien menggerakkan finger secara bilateral, dia akan adanya demand pada neuron-neuron DRS itu karena sedang bekerja dengan aktif. Ini pada gambaran fungsional MRI akan memberikan gambaran sebuah iluminasi yang bisa memberikan info yang penting untuk seorang libda syaraf terkait area-area elokan atau yang penting untuk nantinya ditangani lebih lanjut. Selain itu, Magnetic Resonance Imaging sendiri memiliki teknologi yang dapat mendeteksi adanya substance-substance yang ada di area lesi maupun di sekitar lesi. Hal ini diketahui sebagai Magnetic Resonance Spectroscopy yang memanfaatkan adanya konsentrasi dari sebuah spektrum substance yang ada di daerah lesi tersebut. Di sini info-info yang penting adalah terkait substance seperti kolin, kreatinin, dan juga acetylcysteine serta lactate. Gambaran-gambaran gambaran-gambaran substance tersebut dengan konsentrasi yang berbeda akan menggambar akan memberikan gambaran spektroskopi seperti yang kita lihat pada grafik di kanan sehingga adanya perbedaan rasio antara satu substance dengan substance lain dapat memberikan informasi kepada kita terkait jenis lesi apakah ini lebih dicurigai ke arah mana dan sebagainya. Seperti contohnya pada kasus tumor serebri dikatakan bahwa rasio kolin uh, maaf angka absolut kolin dan kreatinin meningkat, laktat juga meningkat karena adanya sel stres atau kematian uh, yang dimana kita tahu laktat menggambarkan adanya hasil dari respirasi anaerobik karena kurangnya nutrisi serta ada berkurang NSL dan kreatin pada solid part of tumor ini kolin akan meningkat dan pada bagian nekrotik itu akan menurun. Hal ini dapat membantu seorang klinisi untuk memberikan gambaran tumor jenis apa ini karena penanganan juga berbeda. Karena kita tahu beberapa tumor memiliki potensi untuk ada yang sel-sel nekrotik dan juga beberapa tumor lainnya tidak memiliki potensi tersebut. Jadi kita walaupun belum mendapatkan hasil patologi anatomi, kita bisa mengarahkan kecurigaan diagnosis kita melalui hal tersebut. Kemudian hal lainnya berupa division tensor imaging yang akan memberikan suatu gambaran traktografi. Di sini bisa kita lihat sesuai istilahnya adalah track track sendiri itu adalah jalur ya. Jadi each voxel of color coded tensor atau vektor dari sebuah neuron dan atau syaraf sesuai itu mereka berjalan ke suatu arah tertentu yang pada MRI bisa memberikan gambaran yang uh, uh, yang mengiluminasi dengan warna yang berbeda-beda berdasarkan arahnya dan orientasinya secara tiga dimensi hal ini dapat membantu seorang klinisi untuk melihat apakah adanya gangguan jaras-jaras uh, penting di struktur uh, intrakranial yang terganggu atau terdisrupsi oleh sebuah lesi seperti contohnya eh, pada kasus di mana terjadi tumor yang mendorong jaras-jaras eh, penting seperti traktus piramidalis ini bisa membantu seorang ahli bedah syaraf eh, bagaimana cara kita mengapproach tumor tersebut apakah memang ini masih baik untuk di dan eh, untuk mengedukasi pasien kira-kira apa yang akan terjadi bila suatu tindakan lebih lanjut diambil pada pasien ini terkait dengan jaras penting tersebut. Setelah kita berangkat dari Ameri, kita eh, akan mengulas terkait ultrasonografi. Ultrasonografi sendiri ini secara mekanisme tidak sekompleks MRI dan CT scan. ya. Kita tahu bahwa pada kasus ultrasonografi yang umum digunakan pada pemeriksaan abdomen, kehamilan, dan lainnya, suatu probe itu memanfaatkan adanya suara ultrasound pada frekuensi tertentu yang akan diproyeksikan ke sebuah jaringan yang nantinya akan memantulkan suara Ultrasound tersebut yang akan diterima oleh probe yang eh, informasi yang diterima tersebut akan memberikan gambaran yang berbeda berdasarkan eh, intensitas pantulan ultrasound itu sendiri, sehingga pada eh, screen atau layar pemeriksa itu akan memberikan gambaran jaringan yang ada di bawahnya. Seperti contohnya pada kasus-kasus eh, pembuluh darah yang pada kasus saraf itu baik ya pengguna ultrasonografi, ini dia akan menggambarkan adanya peningkatan, peningkatan pantulan suara atau ultrasound pada kasus adanya stenosis. Kenapa? Karena pada adanya stenosis pembuluh darah, velocity atau pergerakan dari laminar flow atau cairan di dalam pembuluh darah tersebut akan meningkat dan akan memberikan gambaran yang abnormal dibandingkan dengan pembuluh darah yang tidak stenosis. Biasanya pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengakses ekstrakranial karotid dan vertebral arteries untuk melihat ada stenosis dan sebagainya. Selain pada struktur ekstrakranial dikatakan bahwa ultrasonografi itu juga bisa mengevaluasi pembuluh darah pembuluh darah intrakranial melalui lubang-lubang atau area-area tulang yang tipis atau bisa diakses untuk mengevaluasi struktur intrakranial lebih dalam. Jadi dengan memilih uh, frekuensi yang lebih rendah, ultrason ini dapat uh, mempenetrasi bagian-bagian tulang yang tipis. Ini sering digunakan pada evaluasi hemodinamik intrakranial, pada kasus-kasus oklusi pembuluh darah ekstrakranial seperti kalotis stenosis tadi ya, dan juga untuk mendeteksi adanya vasospasme pada kasus subarachnoid hemorrhage yang memiliki morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Setelah ultrasonografi kita akan uh, mengulas atau mengevaluasi terkait angiografi melalui DSA. DSA sendiri ini merupakan singkatan dari Digital Subtraction Angiography, uh, di mana di sini kita uh, dapat mengevaluasi uh, terkait morfologi pembuluh darah uh, melalui suatu pemberian kontras dan proyeksi akan pem, uh, proyeksi dari pemberian sinar X sesuai dengan mekanisme mesin CT dikatakan di sini bahwa anda lokalistik sebuah karakter dimasukkan melalui pembuluh darah femoralis yang kita tahu pembuluh darah radialis juga bisa ya yang nanti akan dapat menjadi sebuah konduit untuk diberikan suatu kontras yang akan mengdialyasi jaringan-jaringan pembuluh darah yang ada di struktur-struktur intrakranial kemudian series of films akan diambil berdasarkan kapan operator akan mengambilnya sehingga di sini didapatkan adanya fase yang berbeda. Pertama ada fase arterial yang paling pertama terjadi karena di sini pemeriksa memasukkan wire melalui arteri, setelah itu kapiler itu antara konduit antara arteri dan vena dan fase vena di mana kontras tersebut akan dibawa balik ke jantung dan didistribusikan ke sistemik. Ini adalah sebuah grafik yang menggambarkan bagaimana sebuah gambaran DSA itu akan tampil pada layar kita yang secara tersimplifikasi. Hal ini atau DSA ini penting untuk menggambarkan struktur-struktur pembuluh darah intrakranial seperti contohnya baik ekstrakranial ya seperti contohnya karotid angiografi. Di sini kita bisa lihat pada view anteroposterior dia akan memberikan gambaran yang ada pada sebelah kiri. Di sini bisa kita identifikasi anterior cerebral artery, medial cerebral artery, intracardial arteri sendiri sebelum terjadi bifurkasio baik dari sisi anterior maupun sisi lateral. Selain pada kasus karotid angiografi, kita juga bisa mengevaluasi vertebral angiografi melalui track pembuluh darah yang berbeda untuk melihat vaskularisasi area yang mungkin jauh dari area vascularisasi yang diberikan oleh carotid arteri, seperti posterior cerebral artery, basal arteri, dan vertebral arteries. Pada carotid angiografi, seorang klinisi dapat mengevaluasi oklusi pembuluh darah, stenosis, plaque formation, atau diseksi. Selain itu juga adanya aneurysm, arteriovenous malformations, abnormal tumor circulation, dan vessel displacement or uh, compression. Nah, itu pada internal uh, intervensional angiografi, merupakan sebuah angiografi yang uh, juga memberikan ruang untuk seorang ahli bedah syaraf, memberikan intervensi untuk menangani sebuah kasus. Jadi, DSA sendiri, walaupun secara prinsip, itu dia lebih ke arah diagnostik dan untuk memberikan gambaran di sini uh, melalui uh, alat yang serupa seorang klinisi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan intervensi untuk menangani sebuah kondisi. Seperti contohnya adalah embolisasi, kemudian memasukkan koil platinum, kemudian pemasangan stand dan plastik. Setelah itu kita akan melihat apa itu radionuclide imaging melalui SPECT atau yang kita tahu sebagai single photon emission computed tomography. Di sini pemeriksaan spek ini ber memanfaatkan adanya ligan dari sebuah tracers. Tracer sendiri adalah sebuah substansi yang diberikan pada pemeriksaan yang berdasarkan jenisnya itu memiliki bisa dibilang mungkin homing atau homage ya ke jaringan-jaringan tertentu atau ke struktur-struktur tertentu yang informasi tersebut dapat lebih menggambarkan secara spesifik apa yang ingin kita lihat dan mengeksklusi jaringan sekitarnya. Apa contohnya? Itu pertama kita tahu adalah ligan untuk pemeriksaan cerebral blood flow pada intrakranial itu dari ligan HMPAO, kemudian 1, 2, 3 IFPCIT untuk melihat adanya reseptor-reseptor dopamin presinaptik. Selain itu untuk untuk pemeriksaan reseptor postsinaptik dopamin juga memiliki ligan yang berbeda dan hal-hal lain -hal yang bisa kita lihat pada grafik ter tersebut. Secara simpel sendiri, secara tersimplifikasi, grafik di kanan bisa menggambarkan bagaimana gambar dari spek ini diambil. Dan apa yang didapatkan dari gambaran hasil spek ini bisa kita lihat pada gambaran yang ada di bawah kanan. Dapatkan gambaran warna yang menyala dan tidak menyala pada jaringan sekitar dan pada kanan-kiri bisa dibandingkan. Ini kasus-kasus yang didapatkan pada pemeriksaan spek. Pada kasus contohnya ini adalah gangguan cerebrovaskular. Di, pada gambar di kiri dilihat bahwa absence of blood flow corresponds with area of infarction and tissue loss in non structural imaging. Jadi eh, melalui ligan misalkan cerebral blood flow sendiri tidak didapatkan adanya gambaran eh, homing atau ligan yang menyala pada area tersebut yang bisa digunakan oleh kita sebagai klinisi untuk menginterpretasi adanya gangguan flow ke area situ yang eh, berhubungan dengan kondisi-kondisi misalkan kasus-kasus oklusif secara cerebrovaskular. Selain pada kasus akut, bisa kita lihat pada kasus demensia, karena adanya cerebrovaskular disease yang kronis, ini juga didapatkan ada perbedaan antara kanan dan kiri yang telah dibandingkan pada pemeriksaan spek. Selain pada kasus cerebrovaskular, kasus-kasus ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan pada kondisi lain seperti tumor yang dijamalkan pada diagram di kanan ini. Selain spek, yang menggunakan suatu ligan spesifik kita juga tahu ada pemeriksaan yang bernama radionuclide positron emission tomography atau PET yang lebih umum disebut katakan sebagai PET scan. Di sini pemeriksaan mengutilize atau memanfaatkan adanya isotop-isotop yang mengemit positron karena di sini untuk tiap jaringan sendiri itu akan memiliki ikatan antar isotop positron ini yang berbeda. Seperti contohnya pada kasus tumor dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa adanya radiation detectors dan juga proyeksi dari PET scan ini, each decaying positron activates only two coinc 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 coincidental detectors. Seperti berkasusnya di A dan B. Dan di sini dari gambarannya, walaupun akan rejected by AB, tapi coincidental untuk titik di lainnya, yaitu pada titik aksis C dan D. Sehingga dari pola ini, detektor-detektor ini akan memberikan gambaran yang dengan distribusi bentuk seperti sebuah fan atau kipas. Kegunaannya apa dari PET scan ini? Berdasarkan isotop-isotop yang digunakan dan binding compoundnya sendiri, ini hal-hal yang bisa kita evaluasi ada beberapa hal yang penting seperti cerebral blood volume, cerebral blood flow, kemudian metabolisme glukosa pada jaringan-jaringan otak, oksigen extraction factor dan drug receptor site, serta dopamin binding site. Guna PET scan sendiri ini berguna untuk mengevaluasi hubungan antara uh, cerebral blood flow, oxygen utilization, dan extraction of, of ischemic or infarction pada pasien-pasien yang -pasien kondisi seperti demensia, epilepsi, dan tumor cerebri. Setelah itu untuk pemeriksaan yang terakhir, kita tahu ada yang istilahnya uh, electroencephalography, yaitu sebuah uh, pemeriksaan untuk mengevaluasi adanya ada atau tidak fokus-fokus kejang pada korteks uh, serebri seorang pasien di sini elektroda multiple diletakkan melalui sebuah uh, hmm, pola yang sudah ditetapkan untuk mengevaluasi apakah ada fokus kejang atau tidak pada area tersebut di sini EEG akan menerima uh, pulse atau impuls listrik yang nantinya akan dikonversikan menjadi sebuah informasi digital sehingga mempermudah uh, seorang klinisi untuk melihat apakah adanya gangguan uh, sistem listrik dia pada area tersebut uh, apakah dengan stimulasi dia akan uh, menjadikan stimulasi listrik pada area tersebut menjadi hipereksitasi dan sebagainya di sini penting untuk seorang klinisi akan menentukan apa yang akan dilakukan pada daerah uh, yang memiliki fokus kejang tersebut sehingga penanganan pasien bisa lebih baik dan lebih komprehensif demikian presentasi dari saya terkait uh, investigation of the central and peripheral nervous system Semoga pembahasan kita ini bisa menambahkan dan meningkatkan wawasan kita terkait apa saja penulisan-penulisan penunjang yang ada dan apa yang harus digunakan untuk menangani pasien. Untuk selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada moderator Dr. Sadam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Imran atas presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Maulidina Agustin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Saya akan melanjutkan uh, section 2 dari textbook Lindsay. Uh, yang berikutnya yang di bahas pada textbook ini adalah uh, intrakranial pressure monitoring atau yang kita kenal sebagai CP, di mana ini merupakan suatu uh, tools atau device yang berfungsi sebagai un untuk mengukur tekanan intrakranial. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali macamnya, uh, tapi uh, prinsipnya sama yaitu kita akan memasukkan sebuah kateter ke suatu rongga di intrakranial yang dapat mengukur tekanan intrakranial. Namun pada textbook ini dikatakan bahwa gold standarnya adalah intraventricul, di mana diilustrasikan dari gambaran seperti ini. Namun pemakaian intrakranial pressure monitoring ini juga memiliki komplikasi tersendiri dalam prosedural pemasangannya di mana kita memasukkan suatu device ke dalam rongga ventricle itu memiliki risiko komplikasi terhadap kejadian ICH following catheter insertion dan juga dikatakan sebanyak 10-70%. Eh, 10 17% persen diantaranya mengalami ventrikulitis. Nah, untuk meminimalisir resiko dari kejadian ventrikulitis ini disarankan untuk dilakukan tanda katheter uh, dan juga uh, mencopotnya pada waktu uh, ya di sini as soon as practicable. Lalu, yang berikutnya adalah di sini kita bisa melihat adanya abnormal pressure stress dari ICP monitor ini. Jadi, ada ICP monitor di mana kalau kita biasanya, kan? Yang tidak menggunakan sebuah monitor, cuman kalau yang otomatis itu biasanya terekam dan ada gambaran gelombang-gelombangnya. Di sini dikatakan abnormal itu jika rata-rata dari tekanan yang tampak adalah lebih dari 20 meter raksa atau dikatakan severe atau critical point itu lebih dari 40 milimeter raksa nah Gambarannya adalah seperti gelombang di kanan ini di mana adanya gambaran B-wave, beta wave itu lebih dari 5% dari pasien-pasien yang mengalami gangguan absorpsi CSF dan memerlukan untuk dilakukan adrenase LCS. Sedangkan ada juga gambaran dari Plate Wave, di mana ini uh, merupakan gambaran dari uh, continuous rise dari ICP dan ini uh, di auto drainase setelah dilakukan pemasangan ICP. Nah, lalu berikutnya adalah uh, pemeriksaan penunjang yang kedua. Yang lanjutan dari sectionnya adalah evok potensial, yaitu bisa berupa visual, auditory, atau somatosensory. Jadi, evok potensial ini merupakan suatu pemeriksaan penunjang yang sifatnya kita memberikan suatu stimuli atau sebuah rangsangan dari aspek visual, auditory, maupun somatosensory. Nanti, jadi kita bisa melihat adanya gelombang dari bangkitan-bangkitan di korteks kita akibat dari aspek-aspek uh, visual atau auditory atau semotosensori yang dirangsang terlebih uh, dahulu sebelumnya. Yang pertama adalah visual evoke potensial atau VEP. Di mana di sini kita nanti akan uh, memberikan rangsangan berupa cahaya, kita arahkan kepada mata kita yang nanti cahaya tersebut akan ditangkap oleh retina dan akan dihantarkan ke makula dan nanti yang akan diteruskan hingga korteks oksipital. Nah, dari perekaman ini akan menampilkan gelombang yang disebut sebagai N1, P1 dan N2 di mana uh, gambaran first positive wave itu kita sebut sebagai P1 yang akan memberikan nilai bermakna terhadap fungsi dari visual pathway pasien kita. Nah, kegunaan dari VEP ini paling sering digunakan untuk mendeteksi uh, multiple sclerosis, dikatakan bahwa 30% diantaranya memiliki abnormal uh, VEP, dan juga bisa digunakan sebagai preoperatif monitoring pada uh, operasi uh, pituitary. Lalu berikutnya adalah stem auditory evoke potential atau BAEP yaitu di sini kita memberikan stimulus terhadap uh, auditory pathway di mana kita akan uh, suara yang diberikan ada klik stimulus yang dikatakan pada 10 milisecond pertama setelah klik stimulus diberikan itu akan terjadi uh, akan terjadi proses proses konduksi yang dihantarkan uh, di auditory pathway lalu akan menghasilkan gelombang 1 2 3 4 dan 5. Dan ini akan direcord dan akan di uh, ditampilkan sebagai gambaran gelombang seperti berikut. Nah, gambaran gelombang yang memiliki uh, potensi latensinya itu lebih dari 500, itu dikatakan um, merupakan gambaran yang abnormal. Nah, penggunaan dari BAEP ini paling sering digunakan untuk mengakses uh, Hearing assessment terutama pada anak-anak, lalu yang kedua adalah dia mendeteksi adanya lesi baik intrinsik atau ekstrinsik pada brainstem dan CPA, contohnya pada kasus-kasus vestibular swanoma, dan juga dapat digunakan untuk mengecek fungsi dari brainstem pada pasien-pasien yang mengalami koma state. Lalu pemeriksaan penunjang berikutnya adalah uh, lumbar puncture atau LP di mana lumbar puncture ini tujuannya adalah uh, selain uh, tujuannya adalah CSF collection atau drainage juga bisa. Jadi pasien-pasien ini diposisikan uh, dia miring ke satu sisi dengan uh, dagu menyentuh dada dan dada difleksikan tujuannya adalah untuk membuka lamina vertebralis dan di sini targetnya adalah sekitar L1 sampai L3 jadi nanti lamina vertebralisnya dalam posisi kita membungkuk itu membuka dan kita akan setelah melakukan desinfeksi kita akan melakukan puncture Uh, tujuannya adalah untuk mengambil CSF tersebut. Nah, namun di lensa ini, di notes-nya adalah avoid lumbar puncture jika didapatkan adanya peningkatan intrakranial pressure. Nah, uh, kenapa? Karena uh, dari penarikan pengambilan CSF ini dapat menimbulkan perbedaan uh, tekanan, sehingga akan memicu terjadinya herniasi tentorial. Nah, selain itu juga Uh, komplikasinya sejalan dengan yang sebelumnya disebutkan adalah herniasi tonterial dan dia juga dapat uh, menyebabkan transient headache yang ditemukan pada 5 sampai 30 persen radikular pain ataupun ocular parsi yang hanya ditemukan satu persen. Nah untuk CSF collectionnya sendiri ini dikatakan kita dari kasusnya di sini contohnya adalah SAH. Dari LCS ini kita bisa membedakan uh, apakah eh jadi LCS yang mengandung darah itu kita bisa membedakan apakah dia itu sebenarnya SAH atau dia uh, puncture blood vessel. Jadi kita tidak sengaja melukai pembuluh darah sekitar sehingga uh, sampel yang kita ambil itu bercampur darah gitu. Nah, jadi kalau misalnya puncture blood eh SAH ini dia kita endapkan atau hentrifugasi uh, hingga tiga kali dia akan secara homogen warnanya itu tetap uniformly stain itu merupakan uh, gambaran dari sah namun sebaliknya jika pada puncture blood vessel dia setelah kita endapkan itu csf nya akan clear pada uh, botol ketiga. Nah itu merupakan bentuk dari Puncture blood vessel. Nah di sini ada gambaran singkat dari CSF analisis, di mana pada uh, standar tesnya dikatakan bahwa untuk uh, bacteriological itu kita uh, melakukan uh, penghitungan dari RBC, uh, blood, white blood cell, gram stain, dan juga uh, endapan sedangkan kalau special tesnya ini eh, dapat berupa misalnya TB kita bisa melakukan pengecatan eh, Zelnisen lalu kita jika kita curiganya ada neurosifilis kita bisa melakukan eh, pemeriksaan eh, khusus itu eh, VDRL lalu pemeriksaan berikutnya adalah elektromiografi. di sini elektromiografi merupakan uh, suatu pemeriksaan untuk mengetahui aktivitas dari uh, otot kita. jadi ini bentuknya adalah sebuah kabel yang tengahnya itu mengandung uh, sebuah elektrode di dalamnya. jadi nanti elektrode elektrode ini akan uh, akan merekam atau me Uh, akan mengukur adanya perbedaan dari potensial aksi dari serat-serat otot kita yang akan dihantarkan ke sebuah mesin osiloskop. Jadi nanti gambarannya itu uh, investigator atau pemeriksanya itu dapat mendengarkan gelombang-gelombang suara yang dihasilkan dari perbedaan potensial aksi yang direkam oleh elektrode tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari gambaran Uh, gelombang normal dari otot uh, otot pasien yang uh, normal di sini adanya gambaran yang teratur lalu jika pasien diminta untuk uh, menginisiasi suatu gerakan dia akan uh, menampilkan gelombang-gelombang yang lebih cepat gitu. Nah berikut uh, merupakan contoh singkat pada pasien-pasien yang uh, mengalami denervation contohnya pada pasien yang mengalami neurogenic disorder atau neuropati. Di sini pada uh, resting activity itu pada kondisi dia beristirahat, dia tetap ditemukan adanya potensial-potensial uh, aksi dari otot tersebut padahal tidak ada inisiasi pergerakan yang dilakukan begitu. Nah, selain itu juga EMG uh, ini dia juga kita bisa uh, kita bisa mengukur uh, motor conduction velocity. Jadi motor conduction velocity ini adalah sebuah pengukuran uh, pengukuran antara dua perbedaan dari uh, velocity conduction. Contohnya ini aja. Jadi ada dua elektrode di satu titik. Nah, ini kita ukur perbedaan diantaranya. Nah, di sini kita bisa berdasarkan uh, penyebaran dari saraf-saraf uh, perifer. Contohnya adalah normal value dari uh, ulnar dan median nerve adalah 50-60. Jika didapatkan hasil dari motor conduction velocity-nya uh, lebih dari ini, itu merupakan gambaran dari suatu kelainannya begitu. Lalu berikutnya adalah uh, neurological test yaitu uh, di sini neurological test merupakan sebuah uh, pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk uh, mengetahui adanya gangguan dari uh, vestibular system. Sebenarnya bukan vestibular system doang, cuman kita bisa uh, mengetahui uh, hearing system juga gitu. Jadi yang pertama ini adalah Uh, pure tone itu di sini pasien diberikan uh, stimulasi suara bunyinya itu dia hanya berupa kayak ting kayak gitu cuman berup, uh, berdasarkan berbagai desibel. Nah di sini tujuannya adalah untuk uh, memberi untuk mengetahui uh, air dan bone conduction kemampuan air dan bone conduction seseorang. Uh, dalam rentang uh, 250 Hz sampai 8 kHz, gitu. nah, dari sini kita bisa mengetahui normal hearing atau pure tone dari seseorang tersebut. Uh, jika dia mengalami gangguan uh, bone conduction, maka didapatkan adanya gambaran uh, grafiknya berupa konduktif di mana dimana. Uh, hantaran tulang lebih uh, tinggi dibandingkan hantaran uh, udara uh, dan gitu sebaliknya pada sensory neural hearing loss. Nah, lalu pemeriksaan neurotological test yang kedua adalah speech, audio, speech audiometry di mana speech audiometry ini uh, pasien diberikan suara-suara uh, berupa kata-kata di mana dalam berbagai uh, ukuran desibel suaranya Volumenya itu dalam berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa mengetahui kemampuan seseorang untuk meresapi atau menangkap suatu kata dalam desibel yang berbeda. Nah, gambaran yang semakin banyak pasien mendapatkan kata yang benar itu merupakan... Pasien normal, sedangkan ada range tertentu kita bisa dapat membagi pasien apakah dia mengalami conductive hearing loss atau dia memiliki permasalahan di cochlea, retrocochlea gitu. Jadi dari pemeriksaan ini kita bisa mengetahui letak lesinya di mana itu Lalu berikutnya adalah yang pemeriksaan neurotological di vestibular system yang pertama adalah kalori testing atau vestibular ocular reflex di mana kita memberikan uh, sebuah stimuli pada uh, pada kanalis sirkularis yaitu kita memberikan uh, meneteskan air di sini dapat diberikan air panas atau air dingin. Uh, pada lensa ini disarankan untuk menggunakan air dengan suhu 30 derajat diirigasikan pada meatus uh, auditorius externus Nanti kita amati adanya pergerakan dari uh, bola mata, dia berupa gerakan nistagmus yang terjadi uh, setelah kurang lebih 20 detik dan bisa bertahan hingga satu menit. Nah, uh, tes ini diulangi setelah lima menit kemudian dengan uh, air yang lebih suhunya lebih tinggi yaitu 44 pada Pasien yang diberikan uh, suhu tinggi awalnya, kita dapat mengetahui bahwa uh, ada counter efeknya jika kita memberikan suhu yang lebih rendah. gitu. Namun, suhu yang lebih rendah ini diberikan, uh, disarankan dari linse ini ketika kita sudah melakukan tes berupa memberikan. Air yang suhu lebih tinggi namun tidak ada respon itu baru boleh diberikan cold water pada pemeriksaan kalor testing ini begitu. Ah ya sekian dari saya untuk section duanya selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kepada Dokter Sadam terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Dokter Dina atas pemaparan tentang section yang terakhir pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta textbook reading marathon malam ini. Saya Sadam Hussein Saputra dan seluruh segenap kru dari Divisi Trauma Universitas Erlangga dan Sude Sutomo izin pamit. Besok kita ketemu lagi dengan section selanjutnya. Cukup dari yang saya. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.